broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air. Duel antara Portugal dan Prancis memang telah usai. Skor imbang 2-2 menjadi penghias laga tersebut. Tapi momen-momen unik di pertengahan laga belum selesai untuk dibahas. Salah satunya adalah mengenai obrolan intim antara dua bintang, yaitu Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema. Ternyata jauh sebelum laga itu dimulai, Benzema dan Ronaldo tertangkap kamera melempar senyum. Tak sampai di situ saja, usai laga mereka pun juga bertukar jersey dan terlibat obrolan ringan diselipi dengan senyuman. Benzema pun membongkar obrolan tersebut. Saya senang bisa bertemu dengannya lagi. Kami sudah berkembang dan kami sebelumnya sudah bersama di Real Madrid selama 8 tahun. Sudah banyak gol tercipta dan trofi yang didapat, kata Benzema seperti dilansir Metro. Kami mengucapkan semoga berhasil di klub masing-masing. Kami bisa menikmati permainan di lapangan dan membuat perbedaan, lanjut pemain berkebangsaan Prancis tersebut. Harus diketahui, kedua pemain ini pernah bekerja sama di Real Madrid selama 9 tahun, sejak tahun 2009 hingga akhirnya Ronaldo memutuskan hengkang ke Juventus pada 2018 lalu. Tentunya siapa sih yang gak rindu, ya kan? Ketika kamu sudah mengukir banyak cerita 9 tahun lamanya dengan sahabatmu, lalu sahabatmu pergi begitu saja dan dipertemukan kembali oleh semesta. Wah, jadi terharu nih ya melihat percakapan antara Benzema dengan Cristiano Ronaldo.